Wabah penyakit demam berdarah dengue beki maha budi Kabupaten Bandung Barat. Dumasarkan catatan Dinas Kesehatan, tak kurang 367 warga dirong katarajang demam berdarah dengue. Terutama 2 orang di antarana tilar dunia. Kukituna warga diperdih lewih iatna. Dumasar karena catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat saprak tahun 2018, timinti awal tepi ke akhir bulan Januari, 367 warga di Rong Katarajang demam berdarah dengue atau DBD. Samalah 2 orang geus tilar dunya, salah seorang di antarana orok umur 8 bulan, ada seorang deimah lansia. Eta nu tilar dunya teh warga Jaya Mekar Padalarang jeung Cigugur Girang Parompong. Eta mang ratus-ratus warga nu dierong katarajang DBD teh diubaran ku sajumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat, turta RSUD Cibabat Kota Cimahi. Lantaran DBD kawila ngebahayakeun, Dinkes KBB geus medalkeun surat edaran ka Sakumna Puskesmas patali kana kawaspadaan dini enggoning ngungkulan DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Hermawan Wijayanto nembrakeun, bulan Januari kacatet aya 367 urang anu nandangan DBD. Kasus DBD Mehmeh Anwalatra sumebar di 16 kecamatan, pangreana di kecamatan Cikalong Wetan, Cililin, Ngamprah, Padalarang, jeung Parongpong. Anu jadi marga lantaran di eta sejumlah ing lelewak jadi endemik DBD teh nyaeta pasualan kepadatan penduduk, turta pasualan lingkungan. Juga di bawah 1 tahun, meskipun tidak memilah-milah. Ada juga yang dewasa banyak gitu. Yang lansia juga ada, bahkan satu lansia meninggal dunia. Rumah sakit yang kalau di kita di wilayah Bandung Barat tuh yang dirawat di RSUD Cililin selama Januari itu 106 merawat 106 penderita demam berdarah. Cikalong Wetan ada 47. Kita secara total yang dirawat di rumah sakit di wilayah Bandung Barat, ya termasuk ada yang di Cibabat juga ya, warga KBB itu sebanyak 310 penderita. Pikeun nyinglar sangkan kasus DBD teu beuki nambahan, pihak Dinkes oge bakal ngahangkeutkeun fogging turta kader juru pemantik jentik nyamuk atau jumantik ku cara ngadegdeg ka imah warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.